Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Seperti biasa, di sini Firhan mau mereview lagi sebuah produk nih. Ini kembali lagi ke dunia katana ya. Yaitu ada katana dragon, black gold. Mantap banget nih. Ini katana dragon, subanya seperti ini ya. Nih, suba dari katana dragon seperti ini. Di sini ada apa namanya? Ukiran dari naga ya, ukiran naga atau gambar naga nih. Ini aksesorisnya menggunakan logam kuningan ya, full nih. Bagian bawah handle juga sama menggunakan logam kuningan. Nah, seperti ini ya. Ini ada motifnya juga. Dan untuk di atas sarung juga sama ya. Ini menggunakan logam kuningan juga nih. Ini lebih ke polos ya. Oke. Dan untuk bagian sarung, talinya seperti ini. Tali tonya dibikin seperti ini ya modelnya nih. Untuk sarungnya ini dari kayu mahoni dicat hitam. Oke, mantap banget nih. Kita langsung buka. Bentuk bilahnya seperti ini. Ini berbahan bilah baja strip ya. Bahan bilah baja strip. Untuk panjang bilahnya ini 70 cm. Untuk panjang handle 30 cm. Untuk lebar bilahnya, lebar bilah 3 cm ini. Lebar bilahnya 3 cm. Dan untuk ketebalan bilah ini 5 mm ya. Ketebalan bilahnya 5 mm. Kita tes dulu. Kita tes nih ke media kertas sebelum dikirim. Mantap banget ya kondisinya. Kondisinya udah dibikin tajam banget, mulus nih tajamnya ya. Ini sekilas seperti bahan bila baja per ya, atau bahan bila baja SP9 nih. Tapi ini baja strip. Untuk beratnya juga ini lebih hampir sama ya, hampir sama seperti yang baja per. Mantap banget nih, rekomen buat kalian semua yang pengen pakai bahan baja strip, cuma kualitasnya agak kuat sama lebih tebal ini ya. Mantap banget nih. Tajamnya ya. Oke, kita coba ke media botol isi air. Kita langsung coba nih. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan yang paling penting di subscribe. Buat info pemesanan bisa kalian cek aja linknya di deskripsi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.